What's up guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi bareng saya, Tino Watch, tempat berbagi informasi seputaran jam tangan. Hari ini saya akan review jam tangan dari mereknya Tetonis, Japan Water Resistant. Oke, kita buka kotaknya, kotaknya juga bagus. Kotaknya ini panjang, sekitaran 30 cm. Keren banget kemasannya. Kita buka. Oke. Sini terdapat kartu garansi internasional. Ada satu buah ballpoint dan juga satu jam tangan dari Tetonis. Ini jam tangannya, bahan talinya ini stainless steel. Dan untuk ininya, lesnya ini warna rose gold. Di sini kita bisa lihat sini ada tiga krono aktif. Kita klik yang atas ini, dia akan di sini akan stopwatch. Di sini ada jarum detik dan di sini adalah untuk menitnya. Jadi untuk mematikannya kembali kita pencet lagi tombol yang atas, kita tekan lagi yang bawah, dia akan kembali ke pengaturan awal. Jam Tetonis ini harganya tidak mahal, tetapi kualitasnya original, bagus, kuat, tahan lama ini jamnya. Karena dari beratnya aja sudah kelihatan kalau ini tuh bagus. Harganya itu di bawah 500 ribuan. Jarang sekali ada jam seperti ini yang harganya murah, tapi kualitasnya bagus. Pertama kali saya melihat jam Tetonis ini, saya sudah mulai tertarik untuk menjualnya karena selain dapat memuaskan pelanggan dengan harga yang murah dan kualitas yang bagus, serta juga modelnya itu keren-keren, dan serta ada juga hadiah pulpen yang elegan, cocok banget buat hadiah teman kalian yang pria yang seneng kerja di kantor, tanda tangan ini sangat bagus pulpennya, sangat cocok. Jadi di sini dia ada fitur analog serta ada tanggalnya. Lumayan komplit jamnya, ketebalan talinya juga lumayan. Jadi buat kalian yang ingin cari jam tangan, kalian bisa cek Instagram Tino underscore watch, dan jangan lupa like and subscribe channel ini agar bisa mereview jam-jam tangan lainnya. Thank you for watching. Salam Tino Watch.